warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Isnin. Lengang, selengang-lengangnya buat masa sekarang ni. Tapi tadi ramai juga orang, ada laptop, ada printer keluar. Malam on tu mari lah. Lama tak mari, tiba-tiba mari. Lepas tu buat busy mari. Kenapa kau buat? Tukar Optima Mod. So, information je, dia beritahu je kau Optima Mod dia apa yang paling tinggi. Sekarang tengah pasang monitor pakai. Belakang tu ada splitter. So ini monitor Omen eh. Ini yang paling baru kita bawa keluar dari dalam kotak. Gaming monitor 27 inci 144Hz IPS monitor. Kalau kita tengok dia sangat seksi eh. Dari segi design dia cantik, smart. Dia punya tapak bentuk 4 segi. Lepas tu ada macam logo Omen dekat sini. Bawah ni dia ada tulis Omen. So monitor ni dilengkapi dengan Nvidia G-Sync sekali eh. Mari kita tengok belakang sikit. So kalau kita tengok belakang dia, ini dia punya tiang dia. Ha, sebelum tengok tiang ni, kita tengok dekat belakang ni, nampak ni. Ini ada RGB ya. RGB. Ha. Dia ada LED dekat sini. Kalau tak salah aku, LED ni kalau korang ada Omen control panel, kau boleh control dia punya lighting belakang ni. Nak letak colour apa. Jadi ini dia punya penyambung antara monitor dengan dia punya tiang. Dekat bawah ni dia ada dua skru yang korang kena ketatkan bila korang beli. Sebab benda ni dengan yang ni datang asing-asing. So dekat tiang dia ni, belah atas dia ada satu simbol headset. Yang ini adalah tempat holder headset dia. Lepas tu belah bawah ni dia ada dua lubang ni untuk kabel management lah, nak memudahkan. So dia punya mounting punya ni unik sikit. Sebab dia bukan 4 segi betul, dia buat bentuk diamond 4 segi juga. Cuma dia 4 segi yang sengit. So kalau korang nak letak dekat monitor arm ke apa ke, korang kena sengitkan sikit lah. Bawah sini dia ada dia punya port HDMI. Power dengan satu lagi tu display port. Okay, ada tiga port dan dia ada juga headsetnya port kat sini. Belah belakang dia ada tele Omen. Ni Omen. Bawah sikit dia ada ini dia punya joystick untuk control dia punya setting. Dia ada on off button dia. Lepas tu dia ada dua lagi USB. Lepas tu ni lock lah silap aku. So kabel ni sebenarnya untuk korang sambungkan monitor ni ke USB dekat CPU korang, untuk membolehkan korang guna dua USB kat sini. So korang boleh transfer data, korang boleh charge handphone pun boleh, korang nak pakai headset pun boleh kat sini, headset 7.1 punya. So resolution monitor ni adalah 2K ya. 2K. Kalau kita banding side by side dengan yang curve monitor ni, nampak dia lagi power lah, lagi gempak. So dari bawah sini korang boleh nampak lah ada sedikit bleeding lampu LED daripada belakang ni. So dalam gelap akan nampak sangat cool lah. Harga dia RM1899. Agak up harga dia. Kita ada arrangement baru sikit dengan kedai kita eh. Sebab dekat sini kita ada tempat letak laptop lagi. Meja ni sebenarnya dah lama tak pakai, bawa keluar semula semalam. So kita letak laptop Dell dengan Avita dekat sini lah. Dekat sini pula kita dah ada display model-model macam yang ini, ProBook punya model, Pavilion punya model pun dah ada yang masuk stock. Pavilion Gaming Ryzen 7 pun ada. Okay, jadi dah banyak dah kita display untuk model HP. Itu pun ada satu dua model yang kita tak display lagi. Sebab satu, model tu tinggal sebiji-sebiji je. Satu lagi sebab tak ada ruang nak letak lah. So belah sini kita ada Huawei punya tablet, Huawei punya laptop, dengan dua Lenovo punya laptop lah, ThinkPad. So lagi satu, yang ini adalah model baru eh, LaserJet 107A. Dia ada 107W. Okay, ini model baru. So lagi satu barang yang kita bawa keluar dari dalam store adalah itu rak HP Original Supplies. Yang itu pun insyaAllah dia akan datang, mungkin akan kita sangkut mouse HP, headset HP ke kat situ insyaAllah. Bawah ni dia ada plug. So plug ni sebenarnya dia bersambung dengan kabel ni lah. Dia ada kabel untuk kita nak power upkan dia lah. Tengok gaya ada kotak tu, maknanya ada lampu, patut boleh menyala. Tapi kita tak ada power supply yang berdekatan, jadi kita tak boleh nak power upkan dia lah. So hari ni tadi naik ke surau, ada berita kurang best lah. Surau Mega Mall tutup. Surau lelaki-lelaki, surau perempuan, dua-dua tutup. Katanya majlis bandaraya yang arahkan tutup. Sejak umum PKP itu memang sendu je kat sini. Sunyi, sepi. So rasanya hari ni pun tak ada apa sangat sebenarnya nak bersembang. Monitor dah tengok, arrangement baru kedai pun dah tengok. Cerita pasal surau tutup pun dah cerita. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti. Bye-bye.